kenapa sunyi eh? Lain sungguh raya kali ni kan. Korang semua tentu tak lupa raya-raya kita sebelum ni meriah sangat. Malam-malam raya macam ni lah, sana sini riuh dengan bunyi mercun. Kalau di kampung dah macam perang, sana sini berbalas dentuman. Bahaya, memang bahaya. Tapi meriah, meriah sangat. Rindu sangat-sangat sebenarnya. Korang ingat tak, rasanya korang pun sama dengan saya ni. Malam-malam macam ni, dulu masa kaedah raya betul-betul ikut kaedah tengok anak bulan, mesti korang dah terpacak depan TV tunggu pengumuman raya. Kalau tiba-tiba diumum esok raya kan, tok dengan mak di dapur lah yang paling panik kan. Syurah ada yang menjerit, rendang tak siap lagi ni. Rindu pula tengok jemari tok menganyam ketupat. Rindu pula nak jamah rendang basah mak tu. Tak ada orang boleh lawan rendang mak sebenarnya. Mak terbaik. Kalau esok raya kan, arwah Tok Wan mesti dah menjerit suruh bersedia tau. Malam ni dah tak ada terawih, Ramadan dah berlalu. Jom kita buat solat sunat tasbih, kata Tok Wan. Tok Wan jadi imam walaupun suara Tok Wan terketar-ketar, tapi dia semangat sebab anak cucu dia jadi makmum. Pagi raya kalut macam pesta kan. Semua sibuk nak melaramsakan. Baju yang dah beli dekat sebulan baru nak dapat rasa rasmi kan. Sure, sesi bersalaman ni lah yang paling seronok sebenarnya. Dah tak ada rasa malu. Hey, inilah peluang kita nak tengok mak, abah, pakcik, makcik, abang menangis semuanya. Penuh keikhlasan. Memanglah, sebab tu lah orang kata bermaafan memang tak kira masa bang. Tapi lain masa raya bang. Lain sangat. Lain sangat-sangat. Korang dulu macam mana eh? Kalau aku dulu kan, lepas je solat raya kan, satu kampung aku tawaf. Siap sediakan beg nak kumpul duit shilling ni bang. Setiap lorong semua aku masuk. Tak kiralah aku kenal ke tak kenal, semua aku redah. Kalau dengar ada rumah tu bagi 50 sen duit raya, oh laju je kita pergi situ kan. Lain sangat kan raya sekarang ni kan. Lain sangat bang. Tapi dah kenapa nak kenang kisah lama ni bang? Kisah raya tahun lepas kan sama dengan raya tahun ni kan. Sebenarnya bukan apa bang, kami rindu tau, kami rindu. Ya, nak balik kampung tak perlu tunggu raya, betul, betul. Tapi nostalgia raya tu tak sama bang. Air mata ni payah nak jatuh bang, tapi dia tewas setiap kali hari raya bang. Tewas. Abah, adik-adik dan semua di kampung, anggap saja ada hikmah sebalik semuanya. Doakanlah semoga kita dipanjangkan usia kita dan kita masih diberi kesempatan untuk meraihkan Aidilfitri di masa mendatang. Aku rindu kalian. Untuk semuanya, ampun maaf dipinta, maaf zahir dan batin. Andai ada tersalah kata, tersalah bicara, ampun maaf dipinta. Salam Aidilfitri, salam lebaran buat semuanya.